Welcome back to my channel. Kali ini kita mau staycation di daerah Karawang, yaitu Oswa Villa. Letaknya ada di Mekar Buana, Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat. Ingin nuansa adem seperti di puncak, tapi nggak perlu macet-macetan, kayaknya ini nih tempat yang paling pas buat healing. Untuk review lengkapnya, tonton sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oh iya, ternyata di Karawang ini banyak juga tempat wisata loh, seperti kampung turis. Nah, posisi Oswa Villa ini tidak jauh dengan kampung turis. Di Oswa Villa ini, saat kita masuk, langsung disajikan dengan pemandangan yang hijau, serta seating area ala-ala piknik gitu, dan juga pemandangan sungai yang bikin hati adem tentunya. Pokoknya, suasana dan cuaca di sini nggak kalah jauh deh dengan Bogor. Oswa Villa ini merupakan kedai tepi sungai, tapi juga menyediakan penginapan. Salah satunya akan saya review ya. Saking takjubnya dengan nuansa hijau yang ada di sini, sampai-sampai sebelum check-in, kita sudah menikmati playground yang ada di dekat tempat kita menginap loh. Ini dia tipe kamar yang saya pilih. Namanya tipe barak. Tersedia 4 kamar dan masing-masing kamar itu bisa muat sehingga 10 orang. Kenapa disebut barak? Karena tipe kasurnya seperti ini. Seperti barak-barak para tentara. Dan dengar-dengar ownernya itu memang seorang tentara loh. Jadi untuk nginep bersama teman atau keluarga, kamar ini memang paling pas. Karena harganya juga cukup murah. Kebetulan kami dapat promo, harusnya sih 1 juta rupiah per malam saat weekend, tapi dapat diskon 40%, jadi kita hanya bayar 600 ribu rupiah. Di sini juga tersedia 2 toilet, jadi kalian gak perlu berebut ya untuk antri masuk ke toilet. Kondisi toilet cukup bersih, hanya minus amenities, jadi kalian harus bawa sendiri. Begitu keluar kamar, langsung disuguhi pemandangan yang serba hijau dan luas. Tampak juga sebuah bukit yang membentuk seperti pegunungan, serta disertai dengan deburan air sungai. Buat kalian yang menyukai suasana alam seperti ini, pokoknya cocok banget deh buat healing. Di sini banyak juga seating area yang bisa dipakai. Seperti pendopo ini salah satunya, kita pakai untuk makan siang. Di villa ini juga disediakan dapur umum yang bisa digunakan bersama. Tapi kalau kamarnya lagi full dengan tamu, kemungkinan yang bisa pakai hanya kamar yang paling pinggir dekat sini. Lanjut, saya ajak room tour ke atas. Kita lihat nih, ada tipe kamar seperti apa ya di lantai 2 ini. Jadi, kebetulan ada kamar kosong yang bisa kita review. Ini adalah salah satunya. Seperti kamar hotel pada umumnya, tersedia double bed, toilet, tapi untuk amenities semuanya di sini tidak disediakan ya. Jadi, wajib bawa dari rumah. Kelebihannya, di sini juga tersedia balkon yang view-nya bisa kita lihat sebanyak 180 derajat. Untuk tipe kamar ini start mulai 500 ribuan. Buat kalian yang hobi berfoto-foto, jangan khawatir, di sini banyak juga spot yang instagramable loh. Lanjut, saya ajak room tour ke salah satu villa yang ada di bawah. Fasilitas yang ada di kamar ini tidak berbeda dengan kamar yang ada di atas. Di sini juga tersedia sofa bed dan juga ranjang ukuran double bed. Tersedia televisi dan juga kettle listrik.
Lanjut kita room tour kafenya. Kafe Osva Villa ini terkenal dengan nama kedai tepi sungai karena memang posisinya berada di pinggir sungai. By the way, kafenya ini terbuka untuk umum ya, jadi tidak hanya untuk tamu yang menginap saja. Buka mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Untuk pemesanan dan juga dapurnya terpisah dari tempat duduk yang tadi ya. Jadi untuk pemesanan kalian bisa datang ke sini. Posisinya berada di dekat pintu masuk. Menu di sini cukup bervariatif dan harganya pun gak mahal-mahal amat loh. Di dekat kafe juga tersedia playground, jadi anak-anak pasti sangat betah nih diajak ke sini. Untuk makan malam, kami pesan catering. Harga per boxnya bervariatif mulai dari Rp25.000. Untuk rasa, sangat pas di lidah kami. Untuk sarapan, kami pesan nasi goreng. Harganya Rp15.000 per pack. Untuk rasa, menurut kami sangat enak. Selamat pagi. Masya Allah, tabarakallah. Cuaca pagi di sini cukup dingin. Tidak berbeda jauh dengan cuaca di puncak. Pagi-pagi dipakai jalan ke tepi sungai ini, memang paling pas deh suasananya. Benar-benar bisa bikin rileks hati dan pikiran. Di pinggir sungai ini juga disediakan banyak sitting area. Desainnya dibuat se-instagramable mungkin. Di sini juga ada aula serbaguna yang di dalamnya banyak alat musik. Untuk kalian yang ingin menggunakan, mungkin bisa booking dulu ya. By the way, di Osva Villa ini kalian bisa bermain air di sungai sepuasnya. Air sungai di sini sangat jernih dan juga tidak ada sampah. Jujur, saya dan keluarga sangat menikmati berada di sini. Sekian dulu review saya untuk Osva Villa, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.